Fish that are usually found in heavy water drains like rivers can actually be cultivated in artificial ponds. In this episode, we will get to know more about Nile tilapia fish. Dian Kustiadi, the founder of Pandawa Fisheries, is a Nile tilapia cultivator who uses the concept of a bioflock pond. Saya dengan Dian Kustiadi dari Pandawa Fisheries, salah satu dari sekian banyak pembudidaya ikan air tawar yang ada di Indonesia. Ikan yang ada di Pandawa Fisheries ini kita fokus di ikan nila, baik ikan nila merah maupun ikan nila hitam. Seperti kita semua ketahui bahwa teknik budidaya itu bermacam-macam. Nah, salah satu teknik budidaya ikan air tawar adalah bioflock. Apa itu bioflock? Bioflock adalah teknik budidaya dengan rekayasa sebetulnya. Rekayasa lingkungan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Tentunya mikroorganisme baik yang melakukan penguraian terhadap sisa-sisa pakan, kemudian feses dari ikan, diuraikan menjadi bahan makanan kembali untuk ikan nila yang kita budidayakan. Ada yang unik di dalam kolam bioflock ini adalah kolam yang ramah lingkungan. Yang pertama adalah bahwa kita tidak terlalu banyak membutuhkan air dibandingkan dengan kolam-kolam biasa yang seperti air deras yang harus airnya mengalir terus ya. Kita hanya membutuhkan air yang ada di dalam kolam ini saja. Air yang ada di dalam kolam ini bagus untuk pertumbuhan ikan yang diperlihatkan dengan bagaimana ikan itu rakus makannya pada saat dikasih makan, ya. Kemudian lincah gerakannya, maka tidak usah diganti sampai panen pun nggak ada masalah. Ya. Tetapi pada saat ikan ini tidak nafsu makan, gerakannya tidak lincah, maka berarti ada sesuatu air tersebut. Nah, itu yang harus kita buang sedikit, 30 cm kita turunkan, kemudian kita isi dengan air yang lainnya. Nah, ramah lingkungan lainnya lagi adalah bahwa air yang keluar, yang kita buang, yang tadi kita turunkan 30 cm itu dimanfaatkan oleh apa? Itu sebagai pupuk, karena mengandung zat amonia sebagai pupuk bagi tanaman. Jadi seperti di sini, ini air yang kita keluarkan, kalau kita buang air masuk ke sawah, itu jadi pupuk. Makanya kalau kita lihat, sawah yang sebelah sana, karena airnya mengalir ke sebelah sana, itu pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan yang sebelah sini, lebih bagus gitu. Buangan airnya pun bermanfaat sebagai pupuk. Although this bioflock pond is manipulation, this pond has the advantage of being environmentally friendly and the fish resistance is stronger than other fish. Karena ini sumber makanannya ada dua, sumber makanan yang kita berikan berupa pelet, yang kemudian yang satu lagi adalah sumber makanan yang berasal dari penguraian sisa makanan, kemudian feses tadi, sehingga ketebalan dagingnya lebih tebal dibandingkan dengan yang ada di kolam-kolam biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ketahanan ikan. Ketahanan ikan ini lebih tahan dibandingkan dengan ikan yang lainnya. Maksudnya tahan gimana? Kemampuan dia, kandungan oksigen dalam tubuhnya itu, bisa melakukan perjalanan lebih panjang dibandingkan dengan kolam lainnya. Nah, kekurangannya apa? Memang kolam bioflock ini sangat tergantung kepada pasokan udara. Karena tanpa udara yang kita berikan, maka mikroorganisme tadi tidak dapat menguraikan zat-zat yang ada di dalam kolam. Seperti sisa makanan maupun feses ikan. Oleh karena itu kekurangannya, kita sangat tergantung dari udara yang disuplai oleh aerator. Tentunya aerator digerakkan oleh listrik, sehingga sangat tergantung kepada listrik. Kalau listrik mati, kemungkinan besar ikannya akan mati dalam waktu beberapa jam. Hobi ikan yang pertama dulu memang orang tua saya memiliki kolam, tapi kolam biasa, kolam renang orang biasa di daerah sini juga ya, nggak banyak ya, cuman ada dua kolam. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi seperti kolam itu. Tapi dari sanalah mulai saya suka dengan air, khususnya dengan air. Pertama dengan air, kemudian dengan ikannya. Karena
melihat ikan itu seakan-akan apa ya, jadi tenang hati itu, jadi tenang. Beda dengan lihat kambing, kayaknya saya kurang tenang gitu, kurang tenang. Kenapa? Karena ya agak bau, bau itunya, apa namanya, kotorannya, segala macam. Kalau ikan nggak ada, ini pun nggak ada bau juga. Jadi karena hobi air dan hobi ikan. Yang kedua, ikan apa? Kenapa kok ikan nila itu ya? Kan ada ikan mas, ikan bawal, ikan apa. Yang pertama, dulu memang sukanya ikan mas. Tapi setelah ada ikan nila, saya berpaling ke ikan nila. Kenapa? Ikan mas itu banyak durinya. Durinya juga kecil-kecil. Sehingga pada saat kita makan, kecuali kalau kita presto ya, itu suka ada yang masuk, malah makan sampai ke kerongkongan. Kita, nah kalau ikan nila beda. Ikan nila itu durinya besar-besar dan hanya ada di beberapa tempat saja. Jadi kalau dari siripnya kita cabut aja, tulang kita cabut, udah. Itu dagingnya gitu kan. Jadi dagingnya memang tidak ada lagi duri di dalam bagian tersebut. Harga ikan nila relatif lebih stabil dibandingkan dengan yang lainnya. Apalagi saat ini juga ikan nila harganya masih sangat tinggi ya. Di kisaran 30 ribuan saat ini per kilogramnya. Saya nggak mau budidaya yang seperti ikan koi, ikan itu ya, yang harganya itu ya tergantung. Ya saya nggak tahu juga kenapa ikan koi jadi mahal, ya mahal karena memang bentuknya segala macam. Itu relatif gitu. Kalau ini nggak relatif. Artinya ini adalah sektor real. Sektor real yang benar-benar akan bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa sektor real? Karena ini hasilnya akan dimakan, meningkatkan gizi ya. Kalau ikan yang lainnya nggak seperti itu. Jadi saya ingin berbagi ilmu untuk membantu ketahanan pangan nasional. Gitu. Kalau yang itu segmented, karena orang-orang itu tentu aja yang suka keindahan warna, segala macam mungkin ya. Kalau ini kan ini semua orang bisa menikmatinya. Dari level bawah, menengah, level tinggi gitu kan. Nah sekarang kalau dilihat di restoran-restoran itu, yang banyak sekarang nila. Kenapa? Karena nila yang ukurannya besar, yang ukuran 1 kilo itu, yang ukurannya satu ekor itu 2 kilo, 1 kilo itu sudah bisa dianggap sebagai kakap merah. Jadi pengganti kakap merah dengan harga yang lebih murah gitu. Jadi kalau ada di restoran-restoran dari mulai Jakarta, Bekasi itu ya, ada katakanlah kakap merah, ya mungkin aja itu bukan kakap merah mungkin, tapi ikan nila merah. What are bioflux? How come the quality of the Nile tilapia is better? In this segment, we will discuss socialization to the community for Nile tilapia cultivation through bioflux. Namun demikian, sosialisasi mengenai bioflux ke masyarakat mungkin masih sangat kurang. Sehingga apa? Sehingga masyarakat kurang mengenal. Kenapa kami mengetahui itu? Ini kami alami pada saat kami panen pertama kali. Kami membudidayakan sistem bioflux. Kesulitan memang pada saat itu. Karena pertama kali panen, kami kesulitan menjual karena orang nggak tahu. Ini kolam apa? Jangan-jangan dikasih apa gitu ya. Nah, jadi setelah melalui akun YouTube, yang salahnya yang saya kelola itu Pandawa Fisheries, kita mensosialisasikan. Kemudian beberapa stasiun televisi juga sudah mensosialisasikan juga. Jadi alhamdulillah sekarang ini mungkin waktu kita di Pandawa Fisheries cukup terpakai untuk memberikan penjelasan-penjelasan kepada orang-orang yang datang ke kita untuk meminta pengetahuan mengenai ini. Insya Allah juga pelatihan kita akan lakukan dalam waktu dekat ini. Ini gampang-gampang susah. Sebetulnya kalau kita mengetahui caranya, gitu mudah sekali. Perawatannya dibandingkan dengan kolam-kolam yang lainnya. Di sini kan ada kolam air deras banyak di Subang ya. Jadi kalau dibandingkan dengan yang kolam air deras, ini lebih mudah perawatannya, lebih mudah proses panennya dibandingkan dengan di kolam-kolam air deras. Cara merawatnya mudah. Ya, kenapa? Ya kalau misalnya bermasalah dengan air yang ada di sini, airnya hanya ini aja yang kita rawat. Berbeda dengan kolam yang lainnya. Kalau kolam air deras itu airnya berasal dari mana kita nggak tahu. Mengandung oli, mengandung apa kita nggak tahu juga. Nah, tapi kalau ini kita sendiri yang merawat, mengontrolnya kita. Sehingga
yang harus kita lakukan adalah kalau misalnya ada masalah dengan air, maka salah satunya buang airnya. Buang airnya seberapa? Bisa semuanya, bisa 30 cm kita turunkan, bisa 50 cm tergantung apa yang kita hadapi. Kalau susahnya apa? Susahnya budidaya biovlog ini menggunakan teknologi. Jadi selain kita tahu budidaya, kita harus juga tahu mengenai mesin aerator. Kita harus tahu juga teknik mengenai perawatan genset. Kita harus tahu juga perhitungan nanti mungkin ya, pH air segala macam gitu. Nah itu mungkin yang mesti teman-teman pelajari ya, sehingga memang mudah pelaksanaannya, tapi kita harus mempunyai ilmu-ilmu yang lainnya. Contoh misalnya aerator mati ya, pada saat kita aerator mati penyebabnya ada macam-macam. Listriknya mati ya, kemudian aeratornya bermasalah. Nah kita harus bisa merawat aeratornya gitu ya. Kemudian masalahnya ada di mana, ada di filternya, ada di mana, maka kita harus tahu mesin aerator gitu. Nah jadi ilmunya ada beberapa ilmu lain yang harus kita kuasain untuk bisa berbudidaya dengan sistem biovlog ini. Nah saya katakan ikan nila, ikan super, ikan organik, karena ikan nila di kolam biovlog ini, ikan nila di kolam biovlog itu hanya mendapatkan makanan dari pakan yang kita berikan beserta dengan hasil penguraian dari mikroorganisme ya, tidak ada pakan yang lainnya. Jadi andai kata ada suatu bahan yang masuk ke kolam ini ya, bahkan mungkin akan berbahaya karena akan mengganggu kondisi atau kualitas dari air gitu. Jadi itulah makanya saya katakan bahwa kolam ini, kolam biovlog adalah ikannya adalah ikan organik gitu, sehingga harganya lebih mahal gitu. Ini pakannya kalau dari pabrikannya banyak sekali ya, cuman ada dua sebetulnya yang harus dilihat ya. Ini pakan itu ada yang protein tinggi dan protein yang rendah. Protein yang tinggi itu adalah yang di atas 30%. Protein yang rendah itu yang di bawah 30% dan harganya tentunya lebih murah yang rendah dibandingkan dengan yang di atas 30% tadi. Nah, banyak sekali pilihan bagi kita sesuai dengan tempatnya masing-masing, karena kalau di satu tempat ada pabrikan ini, pasti banyak yang dipakainya yang ini. Tapi intinya adalah tingkat proteinnya. Nah, tingkat protein ini membedakan apa? Membedakan nanti tingkat pertumbuhannya. Kalau menurut teori, protein yang tinggi, yang di atas 30%, itu akan mengakibatkan atau mengakibatkan ikan dengan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan yang protein yang rendah. Walaupun makanya harganya yang protein tinggi ini lebih mahal dibandingkan yang protein rendah. Kalau kita lihat budidaya ikan itu ada yang namanya pemijahan, ada pendederan, ada pembesaran ya. Nah, pemijahan adalah pengawinan antara indukan jantan dengan betina menghasilkan larva. Nah, dari larva kemudian kita dederkan menjadi benih. Nah, ini pada saat dia masih kecil tentu nggak mungkin diberikan ukuran pelet yang besar. Oleh karena itu diberikan pelet tepung ya. Pakannya tepung, kemudian makin naik jangka waktunya pemeliharannya naik menjadi minus satu istilahnya itu. Kemudian naik lagi artinya makin besar ukuran peletnya itu. Jadi, nah tapi itu tergantung dari proteinnya. Tapi alhamdulillah kita sudah mencoba, memang ada perbedaan jangka waktu budidaya antara protein, antara pakan dengan protein rendah dengan pakan dengan protein tinggi, tapi masih tidak terlalu jauh lah. Jadi saat ini apalagi harga pakan naik terus ya, kami salah satunya mensiasatinya dengan menggunakan pakan yang lebih rendah dibandingin 30%. Salah satu mensiasati supaya biaya operasional bisa masuk dalam budidaya ini. Suplemen ada. Jadi memang ikan juga seperti kita manusia ya, tentunya butuh vitamin ya. Kita menggunakan suplemen juga. Dalam pembelian suplemen ini kita memberikan Vita Liquid ya, sehingga ikan menjadi lincah. Vitamin kita beri vitamin ya, bentuknya vitamin. Itu memang berdampak sekali terhadap pertumbuhan ikan.
gitu. Kita membiasakan pembelian vitamin itu setiap hari Jumat. In this segment, we will discuss water temperature, microorganism, and their care. Next. Bioflok ini kita ibaratkan sebagai komputer. Komputer tidak bisa dipijit, tidak bisa diapa, tidak bisa dioperasikan, kan hang. Artinya apa? Salah satu caranya adalah kita matikan atau kita restart. Sama juga dengan kolam ini ya. Ikannya mati-mati terus ya. Jalan terakhirnya yang paling gampang adalah buang air semuanya. Kita restart kolam bioflok ini. Mulai dari awal. Itu cara yang paling mudah. Nah, tetapi kita harus tahu juga penyakitnya apa kan. Ada memang acara pengobatan dengan menggunakan banyak macamnya ya, obat-obatannya gitu ya. Tapi yang sering memang insang asangnya merah gitu. Itu yang sering apa namanya yang sering terjadi. It should be noted that the parameters of temperature and water quality affect the growth rate of fish. Teori yang bagus adalah atapnya menggunakan plastik UV, kemudian di bawahnya dilapis dengan paranet. Kenapa? Supaya tidak terlalu panas. Udaranya harus, kan udara suhu kan harus kita jaga juga, gitu. Nah, kalau seperti ini di tempat terbuka memang ada risikonya. Karena apa? Karena ini kalau ada air hujan, maka hujan akan langsung masuk ke dalam air ini. Kalau kita lihat di sini, warna airnya akan berbeda antara yang di dalam ruangan sama yang dikasih penutup dengan yang tidak, yang seperti ini. Ini agak sedikit kehijau-hijauan. Di sana mungkin, ya bukan mungkin, di sana warna airnya kecoklat-coklatan. Nah, itu salah satu perbedaannya. Karena pada saat kita tidak tahu di atas itu ada zat kimia apa, masuk ke kolam ini, tingkat pertumbuhan pun akan lebih lama dibandingkan dengan yang di dalam yang ditutupin atap. Kenapa? Karena pada saat misalnya kolam ini kena hujan, kita nggak boleh ngasih pakan, sehingga kan makanannya jadi berkurang dibandingkan yang di dalam ruangan itu. Panen karena kita di sini pembesaran ya, itu kita kalau panen itu sebetulnya tergantung ya, tergantung dari yang pertama berapa besar benih yang kita budidayakan pada saat awal, tebar benihnya berapa ukurannya ya. Kemudian yang kedua kualitas airnya ya. Jadi bisa saja orang bicara panen bisa sampai 2 bulan, panen 3 bulan, 4 bulan juga bisa ya. Jadi tergantung benih awalnya. Kalau benih awalnya misalnya ukurannya 1 kilonya 25 ekor ya, mungkin bisa sampai 2 bulan setengah atau 3 bulan mungkin ya. Tapi kalau benih awalnya ukurannya 60 sampai 70 ekor per kilogramnya, yaitu mungkin 4 bulan gitu ya. Kemudian kualitas airnya juga kalau misalnya bagus ya, bisa lebih cepat lagi gitu. Jadi tergantung sebetulnya. Nah, rata-rata di kami itu 3 bulan 3 minggu sampai paling lama itu 4 bulan kita sampai ke kita jual. Oke, parameternya ada beberapa. Yang pertama kita bicara di pH ya, pH air. pH air yang bagus untuk budidaya ikan air tawar itu di 6,5 sampai 8 ya, 6,5 sampai 8 pH-nya. Kemudian itu kita harus cek juga suhunya. Suhunya di 22 sampai 30 derajat Celcius. Oke. Jadi kemudian yang ketiga kita lihat kandungan floknya ya. Jadi seperti saya sampaikan bahwa bakteri baik ini atau bakteri bacillus akan menguraikan ya. Ini kan muncul flok-flok ya, muncul flok yang warna hijau kecoklat-coklatan ya. Nah, ini juga mikroorganisme juga sama. Jadi yang dimakan oleh ikan itu mikroorganisme juga. Mikroorganisme juga membutuhkan udara ya. Udara untuk hidupnya dia itu. Nah, sedangkan udara yang di sini terbatas tergantung suplainya. Makin banyak mikroorganismenya, maka udara akan kemakan sama mikroorganisme, bukan kemakan sama ikan.
bukan kayak hirup sama ikan udaranya. Nah, sehingga apa? Sehingga jangan berpikiran bahwa kalau vlognya banyak sekali itu akan menguntungkan bagi ikan. Kan tadi teorinya bahwa vlog ini akan dimakan, berarti sumber makanan banyak. Nah, itu yang salah, ya. Sehingga vlog harus dikontrol. Dikontrolnya caranya bagaimana? Kita menggunakan suatu alat, ya, imhop count, itu harus kita ukur berapa kandungan vlognya dalam 1 liter. Nah, dalam 1 liter air ini kita masukkan ke dalam alat tersebut, itu kita akan mengukur. Yang bagus adalah antara 30 ml sampai dengan 50 ml per liter air. Ya, itu. Jadi nanti airnya akan mengendap, kita tahu nantinya. Nah, kalau di atas 50 ml air, berarti apa? Kalau vlog di atas 50 ml air, berarti terlalu banyak. Nanti udara akan kemakan sama oleh vlog tersebut. Tapi kalau di bawah 30 ml, maka terlalu sedikit bahan makanannya. Sehingga kita harus menambahkan lagi probiotik, ya, bahan-bahannya lah, minuman bahannya. Itu jadi ada tiga. Sebetulnya ada lagi, cuman alatnya tidak ada, ya, dan memang agak mahal, itu DO. Kita harus menghitung kandungan oksigen di sininya. Ada ukurannya juga, gitu. Ini antara hidup dan mati, ya. Jadi jangan dulu berpikiran untung berapa, ya. Tapi kita harus berpikiran bagaimana kita berbudidaya dan ikannya hidup bahkan bisa sampai panen. Nah, karena banyak sekali teman-teman semuanya yang hitam di atas putihnya untung sekian, ternyata untungnya agak sedikit meleset, gitu. Jadi pertama kita membudidayakan, dipahami bahwa kita membudidayakan makhluk hidup, ya, antara hidup dan mati, sehingga tugas kita adalah bagaimana membuat ikan ini kalau bisa hidup semuanya sampai besar. Dengan budidaya ikan, selain uang yang kita dapatkan dari keuntungan, ada keuntungan yang tidak ternilai, yaitu kebahagiaan kita, bagaimana kita melihat ikan-ikan yang beribu-ribu, bahkan di sini beribu-ribu ikan tumbuh dengan sehat, ya, sehat, lincah, makannya lahap. Nah, itu yang keuntungan yang tidak dapat ternilai, karena menurut teori bahwa itu adalah salah satu obat untuk menyamankan hati kita, menenangkan pikiran kita, istilahnya menjadi obat stres yang paling mujarab. Itu melihat ikan yang lincah, yang rakus makannya, gitu, ya. Jadi itu pesan saya bagi sahabat semuanya. It's unique and rare to see the concept of Nile tilapia cultivation with bioflock manipulation ponds. An inspiration for us, for those who want to try. How about it, Nile tilapia lovers? Interested in trying? Keep watching the next episode only at the Animal Library.